Si semangat dia, bro. Sebelum kalian tonton video ini, pastikan kalian sudah subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Selamat nonton, enjoy! Assalamualaikum bro. Ini lapak bagus ini, bro. Kita akan pasang rancik di sini. Sana ada bel. Suara lumayan besar. Lalu cara masangnya bersih topi loreng. Kita miringkan aja, bro. Kira-kira seperti ini. Dia terjun dari atas, dia pas dia mau berangkat lagi kena. Dia kita jalan ini aja. Oke, bro. Masalahnya kira-kira seperti ini ya, bro. Kita miringkan. Seperti inilah yang terlihat miring sebegini. Kalau berdiri gini susah harapan, bro, karena dia tegak, dia burung begitu terjun langsung terbang lagi kalau dia terkejut. Kayak gini aja, bro. Kalau dikali tumbang ini tidak harus banyak masang jerat, sedikit aja. Kira seperti ini. Oke, bro. Mantap.
Mantap. Mantap, bro. Sangkut terus. Terjun payung dari atas tuh, bro. Atas kayu. Terjun payung langsung sangkut mata racik yang kedua. Oke, bro, ntar ya. Dari tadi, bro, cuman burung ini yang berbunyi di sekitaran kayu sungai ini sama sawit ini. Gak ada yang lain berbunyi. Ekor pendek, badan pun pendek. Itulah, bro, cara pasang jerat yang di atas tunggul. Dia miring seperti ini, agak ditumbangkan. Jadi apabila dia terjun, langsung sangkut. Burung masih muda. Manik bagus. Ini kita rilis ya, bro. Kita tetap rilis. Karena kurang bagus, kurang greget. Okay.